Ada seorang syekh di Saudi menceritakan seseorang dukun yang taubat. Kemudian dia menceritakan bagaimana dulu dia menyihir seseorang anak muda dan tidak bisa tembus selama 3 tahun. Kemudian dia sudah taubat orangnya. Lalu dia ceritakan, dia bilang, saya cari tahu lah kenapa anak muda ini enggak kena sihir. Maka pengakuan semua syaitan yang bekerja sama dia, kalau anak muda yang sedang disihir itu yang tidak bisa tembus sihir itu, setiap habis sholat wajib selalu baca ayat kursi. Sunnah Nabi SAW baca ayat kursi kan? Karena kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat wajib, sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Ya. Nah ini ternyata menjadi penghalang, tameng. Tentu saja semua amal sholat insya Allah, zikir pagi sore yang kita baca, kita sering membaca mu'awwidzat, ya, qul falaq qul binas, ini akan menjadi tameng yang sangat kuat. Dia tidak bisa masuk, tapi dia akan bisa masuk kalau orang itu terus berusaha dan di saat-saat kita